muslim tidak boleh bersentuhan. You're a real Muslim? Yeah. You are a Muslim? I ain't never met a real Muslim before. Look at you, look what you're wearing. This, I love it. Ayo, silakan duduk dulu. Sudah kali kedua kita jumpa ya. Yeah. I know orang bis Muslim tidak melakukannya. 9/11. Sebelum 9/11 kita tidak memikirkan apa-apa tentang Islam dan tidak tahu apa-apa tentang Islam. Setelah 9/11 kita memikirkan terus tentang Islam, tapi tetap aja tidak tahu apa-apa tentang Islam. Aku tahu sebenarnya itu sebuah konspirasi. Tahu lah, yeah. 4,000 orang Yahudi tidak masuk kantor hari itu. Benarkah sumber itu? I got it from YouTube. 4,000 tidak ada yang masuk? Iya, yeah, di YouTube itu bilang. Sumber itu betul-betul bisa dipegang percayaannya? Hanya dari YouTube kamu mempercayainya? Iya. Yeah. Oh. Ya. Yeah. Sejak 9 September itu, saya sebagai Muslim sendiri ketika masuk ke bandara saya harus diperiksa, dan ketika saya masuk ke mall-mall besar saya juga kadang-kadang diperhatikan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki saya. Karena mereka kira kamu teroris, ya? Iya. Yeah. Aku sama. Enggak, itu bukan teroris. Tapi orang lihat rambut pirangku, pantat gedeku, lalu dengerin suaraku, langsung anggap aku bodoh. Melu, aku orang asing. Kamu milih siapa? Pastinya dong yang paling tepat dan paling hebat, 04. 04? Kenapa saya? Ya, kata guru agama saya sih dia yang paling hebat, tahu agama dan sangat pandai, piawai memimpin sebuah negara. Sorry, did you say your guru agama is telling you who to vote for? Your religion teacher is telling you who to vote for? Seharusnya guru agama ku ajarin kamu menjadi orang baik. I shouldn't be telling you who to vote for. You should be thinking about the policies. You should be thinking about education, the water, the environment, the economy. This is what you Why do you know about my country? You just a tourist at here. You don't know anything. Kamu gak tahu apa-apa. Tiba-tiba kamu ingin menghakimi saya. Kamu lebih baik pulang. Sudah makan? Belum. Oke. Okay. Mau makan? Silakan pesan. Oh my god, they got nasi goreng jengkol. Yeah. Huh? Orang asing suka jengkol. I love jengkol, sweetheart. Dan aku juga makan nasi. Yeah, pesan satu nasi goreng jengkol. Alright. Serius, kamu suka jengkol? I love jengkol. Serius? I love jengkol. I love jengkol. Jengkol digoreng diberi kecap? Oh, buat sarapan pagi. Jengkol disemur? Makan siang. Jengkol direndam? Makan malam. Sayang, kalau kamu ajak aku makan jengkol, yeah, kamu bisa bawa aku kemana-mana. Pak, terima kasih mas ya. Iya, sama pak. Saya dari kemarin ingin bertanya sesuatu pak. Soal apa? Kenapa sih anda mau berbicara dengannya? Siapa yang anda maksud? Wanita itu yang pirang, yang bule, yang pakaiannya seperti pelacur.
apa yang kamu ketahui tentang pelacur? Konfirmasi bias adalah fenomena psikologis ketika seseorang secara tidak sadar berkecenderungan untuk menafsirkan pengalaman, peristiwa, situasi berdasarkan apa yang diyakininya. Ini begitu sederhana. Misalkan ada seorang pria dari negara dunia ketiga menonton film yang ada adegan perempuan bule menggoda pria. Pria yang menonton itu bisa dengan mudah membentuk asumsi bahwa perempuan bule itu gampangan. Pengalaman lebih lanjut, jika pria yang sama pergi ke Bali dan melihat di pantainya perempuan bule mengenakan bikini, itu akan semakin memanifestasikan asumsinya. Bagaimana kamu bisa menilai bahwa dia bukan seorang muslim? Anda ini lucu. Pakaian sudah seperti ini tapi membiarkan dirimu ya digoda olehnya, diracuni pikiran-pikirannya dengan pemikiran-pemikiran barat. Mencemari saya? Memangnya pakaian yang saya kenakan adalah iman saya? Oh, ini yang kamu sebut bahwa Islam adalah kostum. Dia adalah satu-satunya. Bukan bagian saya untuk menilai seseorang ketika seseorang itu sedang berjalan dalam spiritualnya masing-masing. Itu adalah kemutlakan Allah. Cara mereka berbeda. Mereka gak seperti kita. Allah memberikan fasilitas kognisi ini untuk mengejar ilmu pengetahuan agar kita mampu membaca tentang isi dunia yang luas ini. Perbedaan antara Anda dengan dia secara genetik adalah 0,5% dari variasi genetik. Jadi kita semua adalah sama. Sama-sama ciptaan Tuhan. Saya, Anda, mereka, dan kita semua adalah sama ciptaan Tuhan. Ada memang yang berjalan di jalurnya yang berbeda. Tetapi tugas muslim adalah untuk mengejar ilmu pengetahuan, untuk melindungi yang minoritas, memperlakukan mereka yang sedang menjalani keimanannya masing-masing. Anda, jangan dipotong, Anda terlalu terbiasa memotong pembicaraan saya. Anda salah. Coba lihat di sekeliling kita, sudah berpakaian-pakaian barat, bahkan sudah mulai dengan pemikiran-pemikiran barat. Dunia Islam telah diserang dari barat. Sungguh itu yang Anda yakini? Sungguh? Sebentar, saudara. Lihat di sekeliling. Lihat berapa banyak yang memperlakukan pengikut para muslim di negara kita ini, mereka tidak diperlakukan secara islami. Dan perlu Anda ketahui, ada sebuah pertanyaan, di mana kursi buat para orang miskin? Padahal sekali lagi perlu Anda ketahui, harta orang-orang kaya itu berasal dari keringat orang-orang miskin. Assalamualaikum, Suhaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please be upon you. I made you a jankle sandwich. Haram. Arvin. Kalau saudaraku tidak akan mengirim kamu ke neraka.
Excuse me, man. May I? Coba. Send it to me. Enggak, boleh. Muslim tidak melakukannya. I know orang bis Muslim tidak melakukannya. I know orang bis Muslim tidak melakukannya.